Bertempat di halaman SMA N1 Sukamara pada Senin pagi, pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar upacara peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia ke-74 dan Hari Guru Nasional ke-25 tahun 2019. Bupati Sukamara Haji Windung Subagio bertindak sebagai inspektur upacara dengan dihadiri Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi, Ketua DPRD Sukamara Deni Haidir, Sekda Sukamara Haji Sutrisno, Kepala OS OPD dan tamu undangan lainnya. Seusai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjut dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati dan temu wicara bersama para guru. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio menyampaikan, menurutnya guru telah melahirkan banyak generasi penerus di mana dengan generasi terpelajar agar bisa berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia khususnya di Kabupaten Sukamara. Jadi memang momentum ya Hari Pendidikan Nasional ini tentunya kita jadikan untuk semangat ya, bagaimana kembali kepada tujuan utama diselenggarakannya pendidikan, yaitu bagaimana memberikan generasi yang menguasai iptek dan berakhlak mulia. Itu intinya sendiri. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam TV.